Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Selamat datang kembali di YouTube channel Candil Kode. Sudah lama sekali nggak update ya di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan referensi. Ini sudah saya upload di blog. Terus bisa di-download juga. Ini cocok buat pembelajaran ya, open source. Silakan di-download secara gratis di blog Candil Kode ya. Sebelum lanjut, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat kalian yang menjalankannya ya. Terutama umat muslim, terima kasih banyak juga atas dukungannya. Nah, di sini kalian tinggal download lalu simpan di dalam folder htdocs ya, seperti biasa. Ini sikos. Terus di sini saya menggunakan XMPP versi 7.4. Kita start. Terus ini untuk codingannya ya. Codeigniter masih versi 3 ya. Ya lumayanlah untuk pembelajaran. Bisa dikembangin lagi sesuai kebutuhan. Ini untuk database-nya bakos.sql. PHP. Bakos, oh, belum ada. Ini kayaknya. Config. Oh iya, ini nama database-nya. Ini ya. Untuk filenya yang ini. Nah, kita jalankan. Localhost, nama foldernya sikos. Nah, ini kita coba login. Di sini bisa daftar. Ya. Coba user. Email nih, oh email.
Ini error 1 kita lihat admin ya. Ini akses admin. Ini admin. Profil. Ini bisa di kembangin lagi. Terus buat ngeganti gambarnya kita coba cari. Sini application views terus login form. Nah, ini untuk gambar. Gambarnya ada di dalam folder asset berarti. Aset image ini bagus, kalau mau dirubah tinggal di bagian sini aja. Untuk login ini ya, buat header, header juga sama. Ini ya, nah ini ada di navigasi menu. Navbar ini nih untuk bagian header navigasi. Atau login dari sini bisa. Nah, itulah beberapa gambaran dari aplikasi kosan berbasis web. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.